Banjir yang merendam sejumlah kota di India tak kunjung surut, seperti di Assam, India ini. Terjangan banjir juga merendam Taman Nasional Kaziranga. Terjangan banjir terjadi akibat sungai Brahmaputra tak bisa menahan debit air. Badak, gajah, hingga sejumlah hewan lainnya terendam dan menjadi korban banjir. Sejumlah hewan yang ada di sini pun mati tak terselamatkan. Untuk menyelamatkan hewan yang terjebak banjir, Departemen Kehutanan setempat telah mengevakuasi sedikitnya 45 hewan yang ada di Taman Nasional ini. So far, 8 death have been recorded, including the rhino calf which was drowned inside the park. Banjir merendam sejumlah wilayah di India. Sejumlah warga harus bertahan hidup dari terjangan air yang tak kunjung surut ini. Diperkirakan, banjir akan berlangsung lama mengingat curah hujan tinggi di atas rata-rata diprediksi akan mengguyur selama bulan Juli ini.